بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرع الأمور مهتساتها wa kullal muhtasatin bid'a wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin fin nar. Rasandri kelas 3 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bertemu untuk belajar membaca bersama e, kitab takjilun nada yang merupakan syarah daripada qatrun nada. Bahsunal akhir ma yata'alaku bil fi'li yakni aksa mahu alamatihi wa i'rabahu. Jadi pembahasan tentang apa? macam fi'il ya. Kemudian alamatnya dan eropnya. Terakhir pembahasan tentang fiil madhi dan tandanya ya. Itu yang mana dia dimasuki atau ada tanda yang membedakan antara dia dengan apa fiil mudhari dan amar itu apa kemarin Tandanya ada ta tak taknis sakinah Tapi kembali kita lanjutkan. Kalau di kitab saya ini halaman yang ke-19 ya. Qawluhu wa bina'uhu al-fathhi ka dharaba. Ila ma'awawil jama'ati fayudhammu ka dharabu wa dhamiril marfu'il mutaharriki fayusakkanu ka Jadi sini beliau Ibnu Isam rahimahullah ingin menjelaskan tentang apa? keadaan mabniyah fi'il madhi. Ya, setelah jelaskan tandanya ya, itu tanda fi'il ma'di gitu ya. Nah, sekarang apa ini? Bahas tentang tanda mabniyah. Qala syarih hafizullah hadhihi ahwalu bina'il fi'lil madhi. Ini merupakan keadaan mabniyah fi'il ma'di. Ya, kita tahu ya bahwasanya film madhi semuanya apa? mabni ya. Ya, fi'il semuanya mabni. Ini kalau tinju dari kaidah apa? Nahwunya. Ya. Mabni semuanya. Ya. Berbeda dengan apa? Fi'il mudhari. Mudhari kan ada perinci ya. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Wa hadha huwa al Ya kata beliau. Wahyia salah satu ini ada tiga macam. Al ula yang pertama ayaku nama mabniyan al fathi. Jadi keadaan yang pertama dari mabniya fi'il madhi itu adalah apa? Mabni atas fathah. Wahada wal aslu. ini adalah yang asal. Di aslinya. Mabni. Asli. Tanda mabniya fi'il madhi adalah apa? atas fathah. kana al-fathu zahiran. Sama saja apakah fathah itu Dohir Ya. Zahir apa maksudnya? Ya, jadi zahir lawannya apa? Muqaddar gitu ya. Zahir lawannya muqaddar. Ya. Jadi sama saja apakah fathahnya itu zahir? Apa contoh yang dohir? Ya, nahu takallamal khatibu. Mana contoh di sini? Takallama. Kita lihat, harokat pada mem yang itu merupakan akhir daripada apa? Fi'il madhi. Ya, fathahnya wa Nam, nampak, dohir. Ya. Amuqaddaron atau sama saja apakah dia itu muqaddar mukodar. Apa mukodar berarti? Ditakdirkan. Ya. Nahu da'a da'a al muslimu rabbahu. Da'a al muslimu rabbahu. Ya. Da'a di sini ya. Ya, fi'il ma'zi Fi'il apa ini? Ya, namanya fi'il apa? Kan ada fi'il soheh ya kan? fi'il mu'tal ilmu mutal yang apa ini ya kan ada ajwaf gitu ya nah ini yang mana ya. yang nakis gitu ya ya maka kata beliau menjelaskan fadaa ah. nah, untuk yang tak ah dijelaskan ya untuk yang tak lama nggak dijelaskan kenapa nampak jelas ya fathahnya nampak kalau sekarang daa ah. kayak yang dihitung di mana yang itu adalah pada harokat akhir daripada apa itu alif gitu ya fadha fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin alal alif ini jadi fi'il madhi mabni atas fathah yang dikira-kirakan atas alif ya, mana amin duhurihi at ya mencegah dari nampaknya ta'adzur jadi ta'adzur ya itu yang mencegah dari apa nampaknya itu nampaknya apa nampaknya alif eh nampaknya apa nampaknya fat fathah karena memang apa alif itu sifatnya apa sifatnya alif apalah tak balul harokah ya jadi alif itu tidak menerima harokat ya sebelah kita ya penjelasannya ya alif tidak bisa menerima harokat jadi mau domah mau fathah mau kasroh tidak terima sehingga harokat dhamma, harokat fathah, harokat kasroh Ketika itu terjadi pada alif Maka mesti apa? Mesti mukoddar Baik itu terjadi pada apa? Pada isim maupun terjadi pada apa ini? Fi'il gitu ya Kalau isim, isim apa? Yang akhirnya alif Ah, ingat kan? ya isim yang akhirnya alif sebelumnya fathah apa isim maksur nah, isim maksur makanya apa dia untuk rofa nasab cernya tanda ya tanda rofanya tanda nasobnya, tanda cernya semuanya dengan apa mukot daroh gitu ya kira kira kirakan itu rumahnya di kira-kirakan, fathahnya dikira-kirakan, dikira kemudian apa? kasrohnya sama ta'adzur gitu ya semuanya ta'adzur ya artinya nggak bisa memang diharokati dengan apa dengan harokat Adi alif tidak bisa menerima harokat penjelasan bio fa yubna fi'lul madi Ala'l fathi idza lam yattasil bihi syai'un kama musila ya maka fi'il madi itu dimabnikan atas fathah kalau tidak bersambung dengan sesuatu pun. Kata syaikh di sini apa maksudnya? Hah? Syaih. ini ya, umum ya kan? Syaikh. Tapi maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti ya dumir Dumir, misalnya alif isnain, wau jamaah gitu ya. Ya, jadi, ketika tidak bersambung sesuatu pun di ilmah dia, Pak, nah, dia mabni atas fathah. Ya, ketika tidak bersambung alif, snail, maaf, ah, atau misalnya misalnya Tak maaf, Tak maaf, Nanti ya maaf, ya. nah, itu dia maaf, atas apa maaf, kama maaf, 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 Awit solat bihi ta utta'ni sisa kinatu. Jadi kapan dia mabni atas fathah? Pertama, idha lamnya ta silbi syai. yang dimaksud adalah apa? Yang dimaksud adalah, itu ya, tadi. Seperti alif, isnain, atau jamaah gitu ya. Dumir, mutaharik. Nah, itu. Dumir, rufa, mutaharik, gitu ya. Atau ketika dia bersambung dengan apa? taknis sakinah. Ya, ta sakinah. Contohnya apa? Contohnya nah, nasohat Fatimah tu Mana yang jadi syahid di sini? Kata nasohat, gitu ya. Nah, kita lihat di situ fiil madhi bersambung dengan tak taknis sakinah. Ya. Dan tak taknisnya memang jelas nampak apa su? Sukun, gitu ya. Nah, di situ juga sama mabni atas fathah juga. Au aliful is au alifut tasniyati. Ya. Atau yang sering kita dengar apa? Alif isnain gitu ya. Jadi masuk tadi apa kata syai cuma di sini ya. Ya berarti syai kata situ berarti apa? Seperti wawu jamaah gitu ya. Atau misalnya apa? tak tak fa'il berarti ya. Ya. berarti nanti kalau enggak masuk ke yang apa keadaan yang kedua dan ketiga jadi yang masuk kata syaih dalam perkataan tadi beliau di dalamnya tasil lebih berarti kembalinya kepada nanti keadaan yang kedua dan ketiga yaitu ketika apa bersambung kata syaih berarti apa berarti itu wawu jamaah atau dhumir rofa mutaharrik berarti ya karena alif isnen atau alif tasniah sudah masuk di sini ya masuk apa ya mabni atas fathah gitu ya contohnya apa contohnya As-syahidani qalal haqqo syahidani qalal haqqo nah, di sini mana yang jadi syahid kata atau perkataan qala nah, itu kan bersambung dengan apa itu alif Tasniah atau apa namanya alif isnain gitu ya alif isnain ya. termasuk juga yang apa yang apa misalnya domir apa huma muannas itu ya sama itu masuknya alif tasniah juga ya misalnya tadi kata nasohat fatimah tuh kita ganti misalnya kata fatimah menjadi musanna kemudian kita jadikan muktada Ya, misalnya Fatimatani. Fatimatani nasohata gitu ya. Nasohata ukhtahuma. Nah, di situ apa? Nasohata itu yang dihitung apa? Bersambung dengan tak taknis atau alif Tasniah Ya. Apa yang dihitung? Ya. Ya kalau melihat kepada yang lebih dahulu berarti apa? Tak taknisnya gitu ya. ya. Tapi intinya sama gitu ya. Intinya sama mabni apa? Mabni fathah gitu ya. Intinya mabni fathah. Eh alifnya itu apa alif? Ya, isnain gitu ya tadi. Atau secara um, alif tasnia, alif isnain atau alif isnatain sama saja. Ya. Ini keadaan yang pertama. Jadi mabni atas apa? atas fathah. Jadi pertama idza lam yatasil bi syai' au idza tasalat bihi ta uta ni sakinah au ittasalat bihi apa alifu alifut tasniyati. Jadi yang mabni atas fathah ini karena apa? Ada tiga alasannya ya. Karena yang pertama apa? Ya, tidak bersambung sesuatu pun. Maksudnya tidak bersambung dengan apa? Au jamaah dan apa? Dan domir rofa mutahari ya kemudian yang kedua pak yang kedua bersambung dengan ya tak tak sakinah kemudian yang ketiga bersambung dengan alif Tasniah saya ya sekarang yang kedua asania tuh keadaan yang kedua ayaku nama ala dhommi ya mabni atas dommah wadalika idha tasolat bihi wawul jama'ati yang demikian itu apabila dia bersambung dengan wawu jamaah. Ya, wawu jamaah. Nah, ini kalau kita lihat tasribnya, wawu jamaah ini dalam fi'il madhi ada berapa kali? Nah, ada berapa kali kira-kira? Ada satu kali aja ya, itu mirhum saja. Ya, selainnya nggak ada wawu jamaah. Ini kalau pada fi'il madhi lo ya. Kalau pada fi'il madhi cuma satu. Ya. Bisa untuk melihat lagi ya. Atau ingat-ingat lagi. Tasrib fi'il madhi. Itu wawu jamaah cuma ada satu. Ya. Ya. Kemudian di sini dalam ta'alik. Ya. Diingatkan oleh beliau. Ya. Amanahu ghozaw. Banau. Fadhammu muqaddarun. Nah, adapun semisal contoh Gozau ya contoh ghozaw, dan Banau, ya, Banau, fadzomu mukot darun maka zomah dikira-kirakan, ya nah, ini yang mufratnya bagaimana nih? ketika tidak bersambung dengan sesuatu pun apa ini? Hoza gitu ya. Guzah asalnya apa? Guzwa gitu ya. Ya. Bana ya, asalnya apa? Ba, banaya. Ini menunjukkan bahwasanya apakah yang dia asalnya itu apa? Ya, asalnya itu wawu atau asalnya ya sama saja. Nah. Ketika apa? Ketika bentuknya apa? Dia bersambung dengan wawu jamaah dalam fi'il madhi ya. Maka apa fathahnya fathahnya itu dimukodarkan ya. kata beliau apa wal aslu gozawu nah, lihat gozawu berarti aslinya apa aslinya wawu banayu aslinya apa iya ya, kata beliau apa fastus kilati zommatu alal wawi atau fastas kolati zommatu alal wawi wal ya ya menjadi berat Zommah di atas wawu dan di atas ya, ya, jadi wawu sama ya menjadi berat, ya, walaupun nanti ya kalau kita lihat dalam kaidah elal gitu ya, yaitu prosesnya bagaimana seperti wosawu, Ya yaitu wawunya diganti apa? diganti alif gitu ya sama dengan yaknya, kan itu apa? E, dia apa namanya berharokat sebelumnya fathah, jadi wau berharokat, yak berharokat sebelumnya fathah itu kaidahnya apa? diganti dengan apa? alif. nah, oleh karena itu ke dalam tasrif apa? E, ketika tidak bersambung dengan apapun, ya kan banyaknya goza kan bentuknya alif ya kan? goza, bana, kan gitu ya? Nah, jadi, Alif gitu ya, jadi e, Wawu atau ya yang dia berharokat. Ketika sebelumnya fathah itu dirubah jadi apa, jadi Alif. Nah, ketika berubah jadi Alif, apa otomatis sukun? Kan gitu ya, otomatis sukun. Jadi, akhirnya apa sukun? Ketemu sukun, nah. maka apa? Kata beliau, "Fahu dibuang." Balta kinani bertemu dua sukun ya. Jadi di ketika bertemu dua sukun apa? Nah itu ya. Jadi ketika berubah tadi apa jadi apa? Jadi alif. Ya, otomatis sukun ya kan? Nah, ketika sukun berarti apa? Ketemu dua sukun. Sukun apa? Sukun alif dan sukun apa? Sukun wawu jamaah. Itu ya. Sukun wawu jamaah ya sehingga apa fahudi wa ya karena bertemu dua sukun wawu dan yaknya di sini apa dibuang maftuhan ala dan tetap ya apa yang sebelum wawu jamaah itu di sebagaimana keadaannya ini ketika sebelumnya apa fathah ya tetap fathah ya kecuali kalau apa kalau sebelumnya domah gitu ya. Atau sebelumnya apa kas? Kasroh. Itu baru nanti jadi apa? Jadi domah begitu ya. itu nanti akan kita pelajari dalam ya kaidah elal gitu ya. Kaidah elal seperti itu. Baik ya. Nah itu untuk kata apa? Gozau dan banau. Karena kalau lihat secara dohir apa itu? Kan bukan domah gitu ya. Gozau kan fathah gitu ya, nah, kalau lihat tuh akhirnya. Tapi ternyata yang dihitung bukan yang uh, huruf za-nya, bukan huruf nonnya, tidak. Tapi yang dihitung adalah apa huruf yang dibuang tadi kan gitu ya. Dan ternyata dikira-kirakan di situ, gitu ya, dikira di situ. Jadi uh, mabni domahnya tadi dikira-kirakan atas apa huruf yang dibuang yaitu wawu dan ya yang sudah dirubah jadi apa? Jadi alif, gitu ya. Toib. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga. Keadaan yang ketiga, mabniya fi ilmadi kata beliau asali satu ayaku nama benian sukuni. Dia mabni atas sukun. Ya. Kapan itu terjadi? Ya, idat tasola bihi dhamir Rafil mutahariki atau kamu baca juga boleh yang lebih pas gitu ya dhamir Rafil mutahariku dia naat kepada siapa dhamir gitu ya. ya yang demikian itu apabila bersambung dengannya yaitu dengan fiil madi tersebut dhamir rafa' mutaharik jadi di sini lengkap ya dhamir rafa' mutaharik karena domir itu ada, Pak. Ada domir nasob mutaharik gitu ya? ya. Ini domir rofa. Ya. Supaya nanti gak e, tercampur dengan apa? Yang nasob? Ya. ya. Atau yang jir gitu ya? Karena ada domir rofa, ada domir nasob, domir apa? Domir jir. Ini domir rofa yang mutaharik. Nah, kata mutaharik, itu nanti akan jelasan juga ya. Karena ada yang apa? ada yang sukun ya, ya. ada yang sukun ya. ini itu rofa mutaharik yang sukun ya seperti tadi ya alif isnain gitu ya itu masuk gitu ya Termasuk. masuk nah. ya yang itu tadi seperti apa alif isnain tadi ya atau alif tasnia nah, nah ini itu rofa mutaharik apa contohnya kata ilfa'il seperti ta'fa'il? Ta'fa'il ya, ta'fa'il itu apa? Ya kalau kita dari domir, apa namanya? Dari domir mutakalim berarti ya, apa? Tu ya, dalam ucapan misalnya kita mengatakan katab tu, yaitu, uh, kata tu. Nah itu kata tu, ya itu domir, mutaharik. Lihat harokannya apa itu? Tumah gitu ya. Kalau dari domir muhatab ya ta, ya ti, ya termasuk tumatum itu masuk. Masuknya apa? Mutaharik, ya. Seperti tak fa'il. Ya. Jadi masuk itu apa? Maksudnya ya. katab tu, Katabta, katabti, katab ti, katab tuma, tum, nah, Itu tak itu namanya apa? Tak fail, gitu ya. Nah, di sini beri contoh satu ya yang yang apa? Yang mutakalim. Kata betul haditha. Ya, kata tu yang jadi syahid kata tu di sini ya. Ini tak fa'il. Auna fa'il. Sebagian sebagian ulama mengungkapkan dengan apa? Na ya, al fa'ilin gitu ya. Na al fa'ilin. Ya, itu apa ya? Mutakalim. Ya. Kalau yang munfasilnya nahnu gitu ya nahnu ini yang mutasil gitu ya dhumi rofa mutaharrik ya al auna alati fa'il contohnya apa istama'na al muhadharata ya ini na alati fa'il atau na al fa'ilin au nunil inasi au nunil inasi atau yang sering kita dengar apa nun niswah gitu ya nun niswah ya. diungkapkan nunul inas Nahu albanatu jalasna fil manjili ya, jalasna fil manjili ada nah, situ apa namanya nunul inas nah ini semuanya kita lihat apa dia mabni atas sukun jadi yang bersambung dengan tak fa'il yang bersambung dengan na al fa'ilin atau nunun isa inas yang ini semuanya dinamakan apa tadi domir rofa mutaharik di rofak mutaharik berarti ini tiga ini ya apa tadi tak fa'il na al fa'ilin kemudian apa nunul inas nunul inas atau nun niswah gitu ya ini fi il madhi menjadi mabni atas apa atas sukun gitu ya Kemudian kalau kita lihat dari segi apa jabatan ya jabatan ya jabatan apa domir dalam contoh ini semuanya jadi apa di situ jadi fa'il gitu ya nah, seperti kata tu al hadisah taknya kan jadi apa fa'il gitu ya makna, nanya jadi fa'il ya kemudian jelasna jelasna nanya itu nuniswahnya jadi fa'il sehingga kalau kita irab apa bagaimana itu kalau kita irob, kalau kita irob maka dia irobnya fi mahali apa? Rofin, ya. Baik, sekarang di diperjelas oleh beliau. Ya. Wa qawluhu ad-dhamiril marfu'il mutaharrik. Ya. Yukhriju dhamiran nasbi mislu al-kafi. Eh? Atau misla al-kafi finahwi akromaka. Uh, Wana fimisli Muhammadun akromana. Kata beliau perkataan domir marfu mutaharik itu mengeluarkan, mengeluarkan apa? Mengeluarkan domir nasob. Seperti yang sudah kita singgung tadi ya. Jadi ada domir rofa, ada domir apa? Nasob. Jadi ketika diungkapkan domir rofa berarti yang domir nasob apa? Keluar, nggak masuk pembahasan. Contohnya apa? Dumir nasob mutaharik. Sama mutaharik juga. Gitu ya. Contohnya adalah kaf dalam semisal ucapanmu akromaka. Iya. Iya, akromaka. Ini kan bentuknya fi'il mahdi gitu ya. Ini bentuk fi'il mudore, ukrimuka gitu ya. Nah, ini bentuknya fi'il mahdi, ya, akromaka. Ya. Betul iya. Nah, jadi di sini kafnya apa? dia domir berharokat juga tapi dia domir apa domir nasab sehingga kata akroma kata akroma di situ dia mabni apa mabni fathah ya bukan mabni apa bukan mabni sukun ya. yang menjadikan mabni sukun apa domir rofa mutaharik. Sedangkan ini domir apa? Domir na nasob gitu ya. Toi. Wana fi misri muhammadun <tuharik> akromana. dan seperti kata na. Ya. Sama tadi na. Makanya kalau tadi yang na yang pertama tadi ketika dia menjadi sukun. Ilmati menjadi sukun. Diterangkan oleh beliau apa? Na alatihiya fa'il gitu ya. Na yang dia adalah fa'il. Nah, kalau nanya apa? dhamir nasob, maka contohnya beda sekarang. Contohnya apa? Muhammadun akromana. Maka apa? fi'il fi'il madhi maksudnya di sini ya. Fal fi'lu ma'ahuma Mabniyun 'alal fathih. Fi'il madhi bersama keduanya itu apa? Mabni atas ya kecuali fiilnya tadi sambung sama apa sama misalnya wau jamaah lain lagi gitu ya misalnya akromuka gitu ya lain lagi yang dibahas berarti ketika bersambung dengan wau jamaah bukan kafnya gitu ya. ya, sama misalnya pak Muhammadun akromana gitu ya diganti Muhammad misalnya dalam bentuk jamaah Muhammaduna akromuna gitu ya akromuna gitu ya maka itu apa uh, dia mabni atas domah bukan karena bersambung dengan nah, apa bukan bersambung karena nanya bukan tapi bersambungnya kepada wawunya tadi ya wawu jama jamaah toyib iya, ya jadi kata beliau fal fi'lu ma'ahuma mabniyun al fathi. jadi fi'il artinya fi'il madhi maksudnya ya. bersama keduanya yaitu bersama kaf ya yang itu merupakan domir nasab dan na sama yang domir nasab juga itu mabniun al fathi dia ya mabni atas fathah wa yukhriju wawal jama'ati Nih, jadi perkataan domir marfu mutaharrik itu mengeluarkan au jamaah kenapa dijelaskan di annaha dhamiru raf'in sakinun karena dia adalah domir Sama mu. juga. Tapi bukan mutaharik. Tapi sakin dia. Ya, domir Tapi apa? Sa, Sa sakin kan sukun dia. Wawu jama kan sukun. Ya. Fala yubnal ma'zi ma'aha alas sukun. Maka fi'il ma'zi tidak dimabnikan bersama wawu jama tersebut atas sukun. Tidak. Bal ala domi akan tapi dia dimabnikan atas domah. Kama modo sebagaimana ya sudah berlalu. Wa yuhriju alif al isnain. mengeluarkan juga alif isnain. Jadi beliau tadi ungkapkan pertama apa? Alif Tasniah Sekarang alif apa? Isnain. Ini juga sama ya. Alif tasniyah, alif isnain sama. Ya, wa yuhriju alif al isnain. Mengeluarkan juga alif isnain fa inna raf'in sakinun. Dia karena dia adalah dhamir rafa' tapi su sukun wal madi ma'aha mabniun al fathhi ya, fi madi bersamanya mabni atas fathah kama takodama sebagaimana sudah berlalu sudah ter, sudah berlalu ya sudah dahulu nah ini ini tentang apa ahwalu bina fi ilil madi gitu ya ada berapa tadi ada tiga gitu ya ada yang mabni atas apa fathah kemudian mabni atas domah yang terakhir mabni atas apa atas sukun ya, ini walaupun ini menurut satu pendapat gitu ya dan ini insya Allah yang lebih mudah bagi kita gitu ya ada yang mengatakan ya itu fiil madhi semuanya mabni atas apa atas fathah ya atas fathah baik fathah yang Dohiroh maupun yang mukaddarah tapi insya Allah untuk pembagian mabniyah fi ilmadi yang lebih yang lebih mudah seperti ini jadi mabniyah apa mabni fathah mabni dhammah dan mabniyah apa sukun tapi kita lanjutkan wa qawluhu Aik qawlu ibni syamin rahimahullah ta'ala wa minhu ni'ma wa bi'sa wa asa wa laisa fil as ya termasuk diantaranya gitu ya. kembali kepada apa? Fi'il madhi. Ya. Termasuk fi'il madhi apa? Nikma wa bi'sa wa asa wa laisa. Jadi ada empat fi'il gitu ya. Nikma, bi'sa, asa, laisa. Untuk nikma dan bi'sa ini kalau kita bahas, kita belajar ya. Ya, bahas uslub. Masuk uslub apa ini? Coba siapa yang ingat? Ya, jadi dia masuk kepada uslub madah wazam. Uslubul madhi wal wazami. Ya. bagaimana metode kita Pak mau memuji, nah, mencela itu diantara menggunakan apa ini? Ini uslub nikma wa bi'sa gitu ya. ya. Asa wa laisa. Ya. untuk asa itu sebelah jadi juga ya. Asa ini dia masuknya dalam bahasa apa ini? Saudaranya apa ini? Saudaranya saudaranya kana gitu ya, saudaranya kana. Ya. Untuk Laisa juga sama ya. Cuma walaupun nanti berbeda dalam hal apa? Kalau kita lihat berbeda dalam masalah kok khobar ya. Khobarnya untuk Laisa kan masih bisa umum ya, artinya bisa sim E, jumlah jumlah ya. ya. tapi kalau yang asalkan kan berbeda ya kan lebih untuk apa isimnya gitu ya antara dibahas tentang masalah dia bersambung dengan an atau tidak ya dan ini sudah kita bahas nah untuk empat fiil ini nikma bisa asa dan laisa ini apa menurut pendapat yang paling benar maka nah, tadi apa fil menurut dia apa pendapat yang paling benar itu adalah apa Fi fiil. Berarti dalam masalah ini apa ada? Ada khilaf, gitu ya. Taib. Maka di sini uh, -Sya ya beliau Syekh Abdullah Hafizah Ta'ala menjelaskan hadza fihi bayan. Hadza fihi bayanu anna hadzihi kalimatil arba'a ukhtulifa fi kauniha af'alan ma'ziatan ini kata beliau Pak, Ini di dalamnya ada penjelasan. Penjelasan bahwasanya empat kata ini, ya, empat kata ini, itu apa? Nikma bisa asa laisa. Itu adalah uhtulifa fi kauniha af'alan madhiyatan. Jadi empat huruf atau empat empat kata ini diperselisihkan dalam kefiilan madinya, gitu ya. Di dalam dia dihukumi fiil madi ini ada khilaf, diperselisihkan, gitu ya. Jadi uktulifa fi kauniha afalan madiyatan. Wal aslahu anha afalun. Menurut pendapat yang paling sahih dan ini yang di termasuk ini kuatkan siapa? Ibnu Isyamin rahimahullah ya termasuk di sini pensyarah gitu ya. Dia mengatakan wal aswahu anha af'alun yang paling benar dari pendapat dari posisi pendapat tersebut adalah apa? Dia adalah fi'il. Dalilnya apa? Bidukhulit ta'it alaiha dengan dalil masuknya tak ta'nis atasnya. Sebagaimana sudah kita tahu ya, sudah kita lewati penjelasan ketika uh, suatu kata ya itu bisa bersambung dengan apa? dengan tak tak kinah maka dia adalah fi fiil. Ya. Kemudian dalam taalik itu ada uh, sedikit penjelasan uh, tentang pendapat yang lain yang menyatakan apa? ya selain fiil berarti yaitu apa? Kata beliau, yukabilu hadzal qaul as-sahiha al-qaulu bi anna ni'ma wa bi sa ismani li duhuli harfil jari alaihi ma. Ya. Berlawanan atau berhadapan dengan apa? Pendapat yang benar ini. Kalau pendapat yang benar tadi apa? Dia masuk fi fi'il gitu ya. Nah, ada yang pendapat yang lain. Apa itu? Al-Qaul, yaitu pendapat. Bi'ana ni'ma wa bi'sa. Bahwasanya nikma dan bi'sa. Ismani. Ya. Ini adalah isim. nikma dan bi'sa adalah isim. Ini pendapat yang lain. Jadi misalnya ada, ada yang mengatakan ini isim. Ya, jangan langsung kita salahkan. Ya. Karena barangkali dia apa? Dia mengikuti pendapat yang menyatakan ini. Dia isim gitu ya supaya kita ini mudah untuk apa lapang dada gitu loh ya ya walaupun kita ambil yang apa kalau kita ambil yang mana yang lebih masyhur mana yang lebih apa sahih gitu ya jadi <tuh> kata beliau yukabilu hadal qaula sahiha al bi ana ni'ma wa bi'sa ismani jadi dua keduanya adalah isim apa <tuh> alasannya liduhu liharfil jari alihima karena masuknya huruf jar Atas keduanya Ya Kan kalau ada huruf jer Merupakan apa? Tanda Bahwasanya yang setelahnya Atau yang dimasuki huruf jer apa? Ya mesti isim kan itu ya Sama nih ya Tanda isim apa? Dimasuki huruf jer Tanda fiil apa? Tanda fiil mazid, sudah kita lewati Ya dimasuki Atau bersambung dengan apa? Tak -ta nih sakinah Ya nah ini ada yang mengatakan dia isim kenapa karena kemasukan huruf jir. ya buktinya dalam apa dalam syair gitu ya dalam perkataannya yaitu dalam perkataan syir, uh, seorang syair dia mengatakan apa mahia bini mal walad bini mal walad ini ya kalau dia dihukumi isim berarti nikmal waladi gitu ya jadi kan mudhof ilaih berarti kan ya, tapi kalau dia dihukumnya apa fi'il ya bacanya bini'mal waladu gitu ya nah, tergantung kita menghukumi apa ini nah, kalau ikut pendapat yang mengatakan isim berarti bini'mal waladi kan nikmal kan isim kan gitu ya karena ada huruf jar berarti al apa mudhof ilaih begitu ya ini kalau dihukumi seperti itu kalau ikut mendapat seperti ini. Wani ala bi ala air Artinya apa? Dia bukanlah sebaik-baik anak. Ya. dalam, nanti dalam syairnya itu kaitannya dengan apa? Seorang diberi kabar gembira dengan apa? Anak perempuan. Jadi orang jahiliyah diberi kabar gembira dia punya anak apa? Anak perempuan. Maka dia mengatakan mahia bini Orang dahulu kan apa? Aib kalau punya anak perempuan kan gitu ya. Nah, ketika diberi kabar gembira ya, anaknya lahir dan ternyata perempuan. Nah, dia mengatakan apa? Mahia bini malwala. Dia bukan sebaik anak. wanik masairu ala bi'sal air. Ya, sebaik-baik perjalanan. Ya. Ala air di atas sejelek-jelek apa? kendaraan. Ya. Ini dalam ceritanya Pak Dia sedang mau menuju ya, mengadakan perjalanan kepada siapa? kepada kekasihnya. Tapi ternyata Pak, kendaraannya sangat lambat. Ya, sehingga dia mengatakan seperti ini. Nikmas sayru ala bi sal ya sebaik-baik perjalanan tapi di atas sejelek-jelek apa kendaraan ya. yang jadikan syahid isinya apa kata apa binikma dengan apa ala bi sa. kita lihat di situ apa secara dohir kan apa dimasuki huruf jir ya pak sama apa ala maka pendapat yang mengatakan itu. Jadi yang mengatakan bahwasanya nikmat dan bisa itu adalah fiil menjawab. Apa jawabannya? Wa ujiba bi anna madkhula harfil jarri mahdhufun. Dan dijawab bahwasanya yang dimasuki oleh huruf jar itu sebenarnya apa? dibuang. Ini namanya takwil ya, di takwil. Jadi yang dimasuki huruf jar jadi sebenarnya huruf jir bukan masuk kepala langsung kepada apa nikma. tapi masuk kepada apa? Ya, isim yang isimnya itu dibuang, begitu loh ya. Ya. tadi mahia bini nikmal walad. sebenarnya bukan dia bukan mengajarkan nikma bukan, tapi mengajarkan isim yang lain. Ya, takdirnya apa? Ya, dia menakdirkan apa? Mahia bi mahia bi makulin. Nah, gitu ya bi ya qala yaqulu isim maf'ulnya apa maqul gitu ya tidaklah dia dengan yang dikatakan nah, dengan yang dikatakan sebaik-baik apa sebaik-baik anak gitu jadi intinya beliau mengatakan apa wa ujiba bi anna madhula harfil jari mahdhufun jadi yang dimasuki oleh huruf jari itu dibuang jadi bukan apa Bukan nekma yang dimasuki oleh Ba, bukan bisa yang dimasuki oleh apa Allah, itu ya. Tapi yang dijirkan itu dibu, dibuang. Jadi dibuang apa? Majrurnya dibuang, gitu ya. Toib ya. Ini untuk menjawab yang mengatakan apa? Dia adalah i isim. Wa amma asa laisa faqila. Innahuma harfani. Ada pun untuk asa dan laisa maka ada pendapat yang menyatakan dia huruf. Jadi untuk bisa untuk asa apa untuk apa untuk nikmah dan bisa pendapatnya antara apa dia itu fiil atau dia apa isim gitu ya. Untuk asa ada pendapat yang mengatakan dan yang tadi dianggap bahwa sahih gitu ya itu adalah fi'il ada yang mengatakan apa huruf nah, gitu ya ada yang mengatakan huruf fakila maka ada yang mengatakan nah, ada yang mengatakan inna harfani keduanya adalah huruf al awali taroji ya, untuk yang pertama yaitu asa itu huruf fungsi untuk taroji pengharapan ada sesuatu ya apa yang bisa didapatkan ya kala Allah sama seperti la Allah fungsinya sama ya taroji ya, untuk harapan harapan yang bisa dicapai gitu ya kalau yang tidak mungkin dicapai atau sulit dicapai namanya apa tamani ini yang bisa dicapai gitu ya Wasani nafi sedangkan yang kedua yaitu laisa dia huruf fungsinya untuk nafi ya untuk nafi menyediakan gitu ya sama dengan apa ma maka nafi kan ya dia sama ini kata mereka wasohi nah, pendapat yang benar anna laisa fi'lun laisa itu adalah fi'il Kenapa fi'il? Alasannya liqabuliha alamat fi'li fi karena dia menerima tanda fi'il. Apa tanda fi'il? Nah, misalnya tadi ya bersambung dengan tak tanis sakinah. Gitu ya. Nah, kita katakan laisat. Gitu ya. Jadi dia karena dia menerima apa tanda fi'il. Wa amma dalalatuha ala nafi adapun eh, penunjukan dia atas penafian ya. Jadi, kan dia menunjukkan nafi, kan? Gitu ya, Laisa, kan menunjukkan apa? Nah, nafi artinya tidak. Masa tidak itu fiil, gitu ya? Kalau secara bahasa kita mungkin nalar sekali ini, karena tidak ada dalam bahasa kita, Pak. Fiil atau kata kerja itu kok a tidak, itu enggak ada, gitu ya? Menidak, ini enggak ada, kan? Ya? Menidak, gitu enggak ada, ya. Jadi kata tidak ya itu mungkin dalam bahasa kita bang eh, bukan kata kerja gitu ya bukan kata kerja ya. ya kalau pasnya seperti bahasa kalau kita ungkapkan bahasa Arab ya ya pasnya ya huruf kan gitu ya tapi jelaskan di sini ada pun penunjukan di atas nafi jadi walaupun dia apa menunjukkan nafi falayyukrijuhuma eh falayyukrijuha min alfi itu tidak bisa mengeluarkan dia dari kefiilnya Ya. Kenapa liu di dalilin qawiyyin alaiha? Karena adanya dalil yang kuat atasnya. Apa dalil yang kuat? Ya, seperti masuk, apa dia bisa kemasukan? Apa tak taknis sakinah? Ya. Jadi bukan karena melihat pada maknanya gitu ya, bukan oh, maknanya. Maknanya nafi, berarti kan bukan fiil enggak seperti itu. Tapi dalil yang kuat yang lain, apa itu ya? Dia bersambung dengan tak taknis sakinah. Karena bersama tak tak berarti apa? Dia fi ilma madi, gitu ya. Nah, ini untuk laisa. Ya. Nah, bukan karena apa? Penunjukannya sekarang kan bukan e, kata kerja lagi, gitu ya. Sekarang nafi kan berarti bukan bukan apa? Bukan bukan fiil misalnya. Berarti dia huruf tidak seperti itu. tapi dia tetap dihukum yang fiil. Kenapa? Karena ada dalil yang kuat atasnya. Ya, seperti apa tadi? Bersambung dengan tak taknis sakinah. Wa amma asaf al adharu <tutur> anna ida tasolat bidomirin <tut> fahiyah harfun. Adapun asa, ya. Kan tadi beliau mengatakan apa? Ada yang mengatakan asa itu adalah huruf. Ya. Huruf fungsinya untuk taroji. Maka dijawab apa? Fal adhar maka yang paling dohir Berarti kata asadi punya punya apa ibaratnya punya minimal dua makna gitu ya minimal dua makna ya maka adhar yang paling dohir ya paling dohir kalau dia sambungnya sama domir harfun ya betul kalau dia sambungnya sama domir ya okelah okay kita katakan dia adalah apa huruf kala Allah sama seperti pala ala. Ini kalau sambungnya dengan apa? Sambungnya sama domir. Contohnya apa? Asakum toyibun, gitu ya. Asakum toyibun. Jadi asa sambung dengan domir, artinya gitu Asakum toyibun. Berarti sini apa? Dia adalah huruf. Jadi asa itu ada huruf. Bukan apa? Bukan fiil. Ya. Wa jika tidak, jika tidak apa? ilah ini bukan uh, kecuali gitu ya, bukan. Tapi ilah itu inlah jika tidak ada jika tidak bersambung dengan domir kemudian Jadi idat tasolat bidomirin fahiyah harfun kala Allah mislu asakum toyibun wa illa artinya in la tatasil <Sessizuk> ya, in la tatasil bidomirin gitu ya takdirnya seperti itu in la tatasil bidomirin ya, gitu fahiyah fi'lun nasikhun Liha atta a. ya jika dia tidak bersambung dengan domer maka dia adalah fiil ini perinciannya untuk apa untuk asa jadi kalau sambungnya kepada apa kepada domer ya dia huruf tapi kalau dia tidak bersambung dengan apa dengan domer maka dia adalah fiil nasih ya fiil nasih sama seperti apa? Seperti kana gitu ya. Kan dia e, merubah, menasah, menghilangkan hukum mubtada dan khobar kan itu ya. Nasihun atta, Karena dia menerima tak. Buktinya kan dia bisa menerima tak, Taknis. Ya, gitu ya. Wa kaunuha tadulu ala maknan la yukhrijuha minal fi'liyati keberadaan dia menunjukkan atas makna yang ditunjukkan il huruf karena maknanya sama seperti huruf kan ya itu apa tidak mengeluarkan dia dari kefiilan tetap dia fiil walaupun maknanya apa walaupun maknanya hu huruf gitu ya kan dia penunjukannya sama dengan huruf maknanya makna huruf nah itu tidak mengeluarkan dia dari apa dari kefiilannya dari kefiilan ma dinya fa inna laha ya karena dia punya yang sebanding dengan dia itu sama ada enggak cuma satu ya enggak cuma asa saja tapi yang lain buktinya ada contohnya apa ka hasya wa khala wa ada seperti kata hasa hasha gitu ya. Apa artinya? Apa maknanya? Nah, ini kan kalau lihat artinya atau makna daripada hasha khola dan ada. Apa artinya? Ilah kan gitu ya. Ilah huruf atau tidak? Huruf gitu ya. Tapi dia bisa dihukumi apa? Bisa dihukumi fi il kan itu ya. Ini buktinya dia juga bisa dihukumi fiil walaupun uh, ada dua pak ada dua hukum untuknya gitu ya uh, jadi kita bisa hukumi dia sebagai apa fiil bisa juga dihukumi sebagai apa huruf huruf apa huruf jir gitu ya iya huruf jir kan gitu. maksudnya kalau dia dianggap huruf jir mengajarkan kalau dianggap fiil maka apa menasobkan Taip, ya. Kita lanjutkan kembali kepada syarah. Kata beliau tadi dikatakan wal asahu anha afalun yang benar dia adalah fiil. Bidali dukulit tak itaknis alaiha dengan dalil kemasukan tak taknis atasnya. Wahy alamatul fiil madi dia adalah tanda fiil madi kama kodama sebagaimana sudah berlalu. Ya, ya tanda fiil madi apa? Kemasukan tak taknis ya fatakulu nikmatil maratu fatimatu bi satil maratu hindun Fani ma fi'lun madin jamidun li insa'il madhi madhi mabniun al fathi la mahala lahu min al i'rab ya karena fi'il ya fi'il itu enggak punya mahal Berarti ini fi'il ma madhi ma dan awalnya di mana e, di awal gitu ya, ya kalau kalau, fi'il mudhari masih ada kemungkinan ini di i'rab gitu ya karena kan fi'il madhi enggak ya punya So, nanti jumlahnya ya, kalau bentuk, jumlah lain lagi. jumlahkan jumlah kan yang dihukum fi'il sama apa? Sama ya, fa'il atau fi'il sama apa? Naib fa'ilnya. Wa ta'ulit ta'nis, taknya untuk menunjukkan ta'nis. Ya, menunjukkan ta'nis, menunjukkan mu'annas. menunjukkan mu'annas pada apa? Pada fa'ilnya atau pada naib fa'ilnya. Wal mar'atu fa'ilun, fa'ilun li ni'ma. Jadi almar atau dalam contoh tadi ya nikmatil mar'atu Fatimah almar al mar'a adalah fa'il untuk nikma wal jumlatu khabarun muqaddamun jumlahnya adalah khabar muqaddam berarti apa irobnya berarti nikmatil mar'atu ini khobar muqaddam khabar dari apa dari mubtada mana mubtadanya ya Fatimah gitu ya ya khabar muqaddam ya khabar muqaddam Wa Fatimatu mubtada'un muakharun Mubta, uh, Fatimah adalah mubtada' yang diakhirkan. Baik ya. Demikian barangkali para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Membaca daripada lanjutan kemarin ya. Assalamualaikum Syuru warahmatullahi wabarakatuh.